Oke, Prof. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan terakhir dari Kiai Jafril tadi. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih, Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir, Prof, tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu, Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu, kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak, juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak!